adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, apa kabarnya nih? Pastinya sehat-sehat semua kan? Nah kali ini kakak sudah siapkan loh satu cerita seru yang tentunya sudah dinanti-nanti oleh adik-adik semuanya. Nah pasti sudah pada penasaran kan? Tapi sebelumnya seperti biasa nih, kakak puterin dulu ya satu video klip seru dari album Happy Holy Kids. Ini dia video klipnya. Video klipnya pastinya seru kan? Nah sekarang kalian sudah bisa loh dapatkan semua koleksi lagu dari album Happy Holy Kids di toko kaset di kotamu. Wah hebat kan? Nah sekarang kita kembali ke ceritanya ya adik-adik. Pasti kalian sudah pada penasaran kan? Ingin menyaksikan ceritanya? Kita langsung saksikan bersama yuk. Ini dia ceritanya. Asik. Segar sekali di taman ini. Hah? Itu ada Sumo mau kesini. Ah, Moni ngumpet dulu. Ah, Moni mau ngumpet. Di sini aja deh. Di sini nih. Wah, apa itu? Sepertinya tas kuno. Sumo mau ambil apa ini ya?
Ini seperti patah harta karun. Coba semua lihat dengan teliti. Ini kan rumah Hordan Kids. Terus ini taman. Berarti taman ini. Dari sini panahnya menuju ke... Aku tahu. Ini kan jalan menuju ke hutan. Wah, berarti harta karun itu ada di hutan. Asik. Aduh, cuma lupa. Kalau mau menggali harta karun kan harus bawa peralatan. Berarti cuma harus pulang dulu ambil sekop, cangkul dan palu. Kok palu sih? Oh iya, benar juga. Nanti kalau peti harta karunnya dikunci, kan bukanya harus digetok pakai palu. Cuma memang pintar. Mondi dengar semuanya. Mondi dengar kalau Sumo menemukan peta harta karun. Dan harta karunnya ada di hutan. Kalau begitu, Mondi mau cari harta karunnya ke hutan sekarang. Aduh, tapi hutan yang mana ya? Kan ada hutan kecil, hutan larangan, hutan dekat gunung, hutan rimba, dan... Aduh, hutan yang mana ya? Mondi ada ide. Mondi ikut Sumo saja. Sumo sudah bawa peralatan. Sekarang langsung ke hutan cari harta karun. Tapi Sumo periksa dulu cangkulnya ada enggak ya. Petanya Sumo taruh sini dulu aja biar enggak sobek. Cangkulnya ada. Mumpung semua lengah, Mondi mau ambil petanya dulu. Ada juga. Ambil dulu. Mana petanya? Tadi cuma di sini. Sumo nyari ini ya. Hei, Mondi, kembalikan. Itu kan punya Sumo. Boleh, tapi Mondi harus ikut dan harus dibagi hasilnya. Nggak mau, kan Sumo yang menemukan peta harta karun ini. Ya sudah, kalau begitu Mondi bawa saja sendiri. Biar Mondi yang dapat harta karunnya sendiri. Jangan. Mondi yang baik, jangan ya. Jadi, Mondi boleh ikut kan? Iya, Mondi boleh ikut. Dan hasilnya dibagi dua ya? Iya. Oke deh, kalau begitu bawa cangkul dan sekopnya. Kita jalan sekarang. Ini dia. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Susu minuman yang...
adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holy Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Bukan di situ. Apa ini, Dek? Begini nih. Maju 2 langkah. 1, 2. Ke samping 2 langkah. 1, 2. Maju ke depan 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, di sini nih harta karunnya. Nah, coba sumo gali di sini. Sumo lapar, Sumo makan dulu. Cepetan Sumo, nanti keburu datang orang lain. Baik deh, sekarang Sumo sudah kuat lagi. Nah, menurut peta ini, harta karun itu ada di... Loh, Sumo, Mondi, kalian sedang menggali apa? Ini rahasia, Kids. Ah, rahasia apa? Kids tahu. Pasti kalian sedang menggali harta karun, kan? Nih, Kids juga punya petanya. Terima kasih ya, Sumo, sudah menggali harta karun Kids. Enak saja. Ini harta karun Sumo, kan? Sumo yang menemukan petanya. Nah, ini dia kotaknya. Sudah dapat. Mondi, Sumo sudah dapat peti harta karunnya. Asik. Mondi bakal kaya. Enak saja. Ini harta karun Kids. Lihat di peta ini. Ada tulisan kalau peti harta karun itu buat Kids. Wah, peta ini juga ada tulisan begitu. Jadi, ini... Iya, itu harta karun dari nenek moyang Kids. Enak saja, Sumo yang capek menggali. Ini harta karun Sumo dan Mondi. Bukan, itu harta karun Kids. Sini, kembalikan. Enggak boleh. Ini punya Sumo. Ada apa ini? Kok pada ribut? Inilah Bi. Kids mau merebut harta karun kami. Enggak, Rabi, ini kan harta karun Kids. Lihat saja di peta ini. Ada pesan kalau harta karun ini untuk Kids. Iya, Rabi. Emas dan berlian dalam kotak ini milik Pondi dan Sumo. Soalnya kami yang lebih dahulu menemukannya. Emas, berlian. Kok Rabi malah tertawa? Yang bilang emas dan berlian itu siapa? Tapi harta karun kan pasti emas dan berlian. Itu memang harta karunnya Kids. Peta itu dibuat untuk Kids. Nggak percaya. Emas dan berlian dalam kotak ini milik kami. Ya sudah, begini saja. Sekarang kita buka kotaknya. Thank you.
Kok susu? Memang isinya susu buat kids. Biar kids semangat minum susu. Oli menyuruh Rabi membuat permainan yang seru ini. Soalnya kids itu memang malas minum susu. Kalau gitu, ambil saja deh semua. Kids gak mau harta karunnya. Kids gak suka susu. Asik. Kebetulan, semua senang haus. Tapi kids, kalau kids gak mau minum susu, nanti kids cepat tua loh. Loyo dan sakit-sakitan. Ayo Mundi, Rabi. Kita minum susu saja deh, biar kids kehausan. Asik! Susu minuman yang sehat. Mengandung vitamin, protein, mineral, juga kalsium. Semua yang berguna bagi tubuh. Jangan lupa minum susu pagi atau sebelum tidur. Menambah tenaga, menguatkan badan. Otak kita pun jadi cerdas. Ayo semua minum susu, jangan ada yang dibuang. Ayo semua minum susu, sehat, cerdas dan kuat. Jangan lupa minum susu pagi atau sebelum tidur. Menambah tenaga, menguatkan badan. Otak kita pun jadi cerdas. Ayo semua minum susu, jangan ada yang dibuang. Ayo semua minum susu, sehat, cerdas dan kuat. Ayo semua minum susu, jangan ada yang dibuang. Ayo semua minum susu, sehat, cerdas dan kuat. Sehat, cerdas dan kuat. Sehat, cerdas dan kuat. Nah, teman-teman, mau badannya sehat, kuat dan pintar, minum susu setiap hari. Oke? Ayo semua minum susu agar badan sehat dan kuat. Ayo semua minum susu, badan sehat dan kuat. Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Boneka Suroso, Rama dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly.
Tim Priyanti. Vision Siana Kristi Yesi. Sutradara Bobby. Produser Om Jarod dan Kak Puji. Eksekutif Produser Om Sanu dan Om Jarod. Terima kasih.